Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama Messi Channel. Oke teman-teman, hari ini saya akan spill bagaimana sebuah rumah akan ditempatkan di satu ketinggian tertentu. Dan ini cukup luar biasa dan ini pengalaman mungkin sebagian dari kita banyak yang belum tahu. Tapi yang sudah tahu, oke, saya ucapkan terima kasih. Tapi jangan lupa subscribe Messi Channel. Jangan lupa like, komen. Oke teman-teman, ikuti perjalanan MySin Channel. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita akan memasang sebuah pipe atau pipa. Dia seperti ini. Ini ketinggian di antara sekitar 2000 atau 2 meter, teman-teman. Dan ini akan dikonkrit atau dicor. Dan ini sebuah pengalaman atau berbagi atau sharing yang selama ini kita belum pernah mengetahui, atau sebagian kita belum pernah mengetahui bagaimana sebuah rumah akan dibangun di ketinggian tertentu, mungkin 40 tingkat atau 50 tingkat. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Ini tepatnya di ketinggian lebih kurang dalam 8 tingkat. Nah, seperti ini. Nah, ini proses pembuatan tapak sebuah rumah, tapi tepatnya di ketinggian 8 atau 7 tingkat dari atas tanah teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, luar biasa. Ini pengalaman yang belum pernah kita melihat. Bagi teman-teman yang sudah melihat, saya ucapkan terima kasih. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, luar biasa. Prosesnya luar biasa, cukup rumit. Jangan lupa like and comment. Nah, seperti ini. Nah, ini sebuah pemasangan pipa atau pipe di sebuah tapak atau tempat rumah untuk suatu pembinaan. Nah, dia seperti ini. Prosesnya luar biasa teman-teman, cukup rumit, dan saya akan spill satu persatu. Nah, kira-kira seperti ini. Masih bersama MySin Channel teman-teman. Nah, seperti ini. Ini proses dalam pemasangan pipe slip atau untuk pemasangan pipa-pipa air. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Dan pada akhirnya ini untuk di awal pembuatan rumah bertingkat, ini akan di konkret atau dicor. Nah, ini bagian lift ini teman-teman. Nah, seperti ini, luar biasa. Ini pengalaman yang jarang kita jumpai. Nah, seperti ini. Ini proses untuk pembuatan tapak, kira-kira seperti itu teman-teman. Tapi tepatnya di ketinggian 7 atau 8 tingkat dari aras bawah. Seperti ini. Nah, ini untuk pengetahuan kita semua teman-teman. Kita hanya sharing atau berbagi pengalaman. Bagi teman-teman yang sudah berpengalaman dalam hal ini, saya ucapkan terima kasih. Dan ini hanya untuk sharing saja teman-teman, bagaimana proses pembuatan rumah itu luar biasa rumit, membutuhkan ketelitian, semangat. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, dan luar biasa. Nah, ini ketinggian yang cukup ekstrim. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, seperti ini. Nah, luar biasa. Cukup rumit, teman-teman. Masih bersama Messi Channel. Oke, teman-teman, ini suara angin. Saya minta maaf. Mungkin agak ada suara angin. Dan dia seperti ini. Ini pengalaman bagi kita semua, hanya untuk sharing atau berbagi cerita. Luar biasa seperti ini prosesnya. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman. Terima kasih ya sudah like dan subscribe. Mungkin lain kali kita sambung lagi. Terima kasih dan semoga
kita diberi kesehatan dan dimudahkan rezeki. Oke, selamat berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.